Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi SEA Games 2023 nya. Oke guys, ternyata settingan di game FIFA ini di fase grupnya antar tim dua kali bertanding ya. Jadi gue coba skip match aja. Dan Indonesia berada di puncak teratas grup A. Di grup B ternyata ada Thailand ya. Seperti itu. Oh ya, di sini juga nggak ada semifinalnya. Ternyata langsung ke final ya. Pemenang grup Indonesia versus Thailand. Widih, bakalan seru nih ya. Sebelum itu kita lihat top skornya, ada Udin dengan 8 golnya. Mantap Din. Di top assist ada Hartman dan Udin. Ayo Din, berikan assistmu di final ini. Biar gelar top skor dan top assist semuanya adalah milikmu. Udin is Maruk, Udin is number one. Oke, ini dia line up dari kedua tim. Thailand gunakan 4-4-2 ya. Indonesia tetap dengan 4-3-3 nya. Selamat berjuang Timnas Garuda. Kami semua selalu bersamamu. Oke, ini dia babak pertama di final SEA Games 2023, Bung. Skuad biru merah menghiasi di dalam lapangan. Ya, bola dimulai dari Thailand. Hai Prakon, utak-atik dengan skillnya. Sangat lincah, Bung, membuat skuad Garuda linglung. Hati-hati, selalu bersiap dengan serangan kejutan Thailand. Raison dekati Dewangga dan juga Arhan. Awas-awas, oh gawat, berbahaya. Nice save Fernando Arehe. Gila. Itulah dia ancaman pertama dari Thailand. Dan tentunya corner kick. Demir, dia pendek ke Bumatan. Ayo pressing Marcelino. Mengutak-atik Bumatan. Oh gawat, berbahaya. Buruan, ambil, dapetin. Ananda Raihan. Aduh, masih di Yoyan. Rizky Rino, nice. Berhasil mengamankan, Bung. Berbalik di Indonesia, Ananda Raihan. Melesat cepat dia di sana dan terupaskan. Apakah bisa? Yes, ini dia. Ya Udin. Gol. Are you ready? Satu kali serangan dari Timnas Garuda langsung membuat Thailand tak berdaya, Bung. Look at this. Bagaimana Udin tidak siakan umpan dari Ananda Raihan, disikat saja di sana dan Indonesia dapatkan golnya. Udin Marudin di menit ke-7 dicetak dengan nomor punggung 7. UM7 is magic. Ya, Mitra Olahraga menjadi 0-1 skornya. Kita masuk dalam match kembali. Bola dimulai dari Thailand. Dangda di sana mengatur rencana. Kraisan, Yoyan. Bersiaplah skuad Garuda. Langsung gunakan strategi balance-nya. Umpan lambung ke kiri atas. Terima Hyperacon. Utak-atik dia ke Kraisan. Ayo pertahanan, jangan sampai ada celah yang kosong. No. Please, jangan penalti. Oke, mantap. Untung masih lanjut. Witan Sulaiman, pasingkan. Marcelino. Tarik Raihan, cepat ke Jim. Tujukan ke Udin, oh. Dapatin, nice. Masih bisa mengambil. Kepada Beckham Putra, dia pendek ke Udin. Last go boy, lewati lawanmu. Mantap, Beckham Putra. Tembak, aduh. Malah gitu dong, really. Sangat disayangkan, Bung. Padahal sudah peluang bagus. Berbalik di Thailand, oh. Sebuah kesalahan, kembali di Indonesia. Marcelino, Arhan, giring bola perlahan, bagikan, Ananda Raihan, umpan ke Udin, aduh, terlambat dia, bola di Thailand lagi, Raison di sana, tampak sambil mencari rekannya, mengarah di Dangda, oh, terdesak dia, let's go Indonesia, James Royer, Udin Marudin, ayo boy, bisa boy, ya Udin, ya ampun, gila, ke save dong, nyaris saja menjadi gol kedua. Tentunya corner kick. Ini dia. Wow, mengarah di Beckham Putra. Dan umpan crossing. Ah, sial. Kalah beradu dong. Berhasil amankan Thailand. Kraisan sendirian dia. Mengatur rencananya kembali dari sisi kiri. Hai Prakan. Berliuk-liuk. Pendek ke Kraisan. Hati-hati pertahanan, jangan sampai terlalu maju. Mundur-mundur, benar saja. Bersiap Pahmi, Rido. Dia ke Beckham, lakukan passing dan passing. Taktik percepat dimainkan, Arhan. Giring dan berlari dia. Bersiaplah, pendek ke Udin. Buruan maju, kembalikan Arhan lagi. Apakah bisa? Umpankan. Aduh.
Ternyata Thailand lebih cepat dong. Berbalik dilawan, Dehmir. Umpan ke kanan bawah, Wonggorn. Terima dia, mendekati Arhan. Tergocek saja, masih Wonggorn. Datarkan bola ke Dangda. Hati-hati, mundur lagi pertahanan. Inilah dia serangan dari Thailand. Jangan sampai berikan umpan silangnya. Aduh, tergocek lagi. Oh gawat, berbahaya, di dalam area gawang. Di utak-atik di sana. Hei, ambil, dapetin. Tidak. No. Apa anda, diacak-acak dong. Squad Garuda sampai bingung di sana. Kita lihat di play, Bung. Berawal dari Wonggorn. Obok-obok pertahanan Indonesia. Dangda lakukan skillnya. Pertahanan semakin hancur dan terjadilah gol. Ya Mitra Olahraga menjadi satu sama skornya. Satu Indonesia bermain attacking lagi, Bung. Ya, kita masuk ke dalam matchnya. Witan Sulaiman. Ya, ke Marcelino. Mengolah serangannya. Anada Raihan. Berputar cara rekan. Pendek ke Beckham Putra. Menunggu rekan untuk maju ke depan. Harus temukan timing yang tepat. Dia ke Udin. Ada ruang di sana. James Raya. Ya ampun. Tipis saja ke samping gawang, Bung. Sangat disayangkan. Dan gol kick untuk Thailand. Kiper atau Makakul. Umpan jauh, dia siapa di sana, berduel udara. Kalah beradu, Bung. Masih di Thailand. Yoyon di sana. Hopper ke Wonggorn. Mendekati Arhan, dapetin. Gagal. Terima Dehmir. Umpan lambung dia. Awas-awas. Oh, berbahaya. Buruan, ambil. Jangan sampai masuk dalam area gawang. Rizky Arhan tekan ketat. Lolos. No. Selamat, selamat. Masih beruntung Indonesia, Bung. Kembali di squad Garuda. Rio Fahmi. Pendek ke Beckham, cepat ke Witan. Terima Marcelino, langsung ke Udin. Let's go boys, sendiri saja, Mode Maruk. Semoga Udin berhasil. Yakin Din, coba lewati pertahanan lawan. Lolos saja dia, Udin Maruda. Gol, 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 gol. Wow, MG. Sungguh speed akselerasi dan finishing yang sangat magic dari UM7, Bung. Super duper genius, look at this. Kecepatan akselerasinya menebus pertahanan Thailand dan pam. Finishing ke sudut sempit, Thailand kembali menjerit. Ya Mitra Olahraga menjadi 1-2 skornya. Kita masuk ke dalam matchnya, Bung. Bola di Thailand, terima Yoyan. Dia terupas ke Wonggorn. Bersiaplah skuad Garuda dengan serangan balasan dari lawan. Berlari di kanan bawah. Dia backpass ke Wonggorn. Berbahaya, gawat. Tidak. Nice save Fernando Arehe. Berkali-kali selamatkan gawangnya, Bung. Kita lihat di replay. Tembakan keras Dangda dari jarak yang dekat. Ampuh ditepis saja. Luar biasa, Bung. Tentunya corner kick Thailand. Oke, ini dia. Berhasil diamankan, tapi masih di Thailand. Mengejar Witan Sulaiman, gagal. Masih belum aman, masih berbahaya. Di dalam area gawang. Pressing ketat dua pemain di sana. Oh, bisa lolos. Apa-apaan? Oh, gawat. Jangan. Amankan saja. Let's go counter attack Indonesia. Witan, dia ke Udin. Kerja sama mereka berdua, luar biasa. Bersiaplah, terima ini. Lolos saja Witan. Yo Witan, Witan, Witan. Aduh, kenapa sih? Wah, kocak. Bahlul bener deh. Udah mau gol, guys. Malah disemprit dong. Apaan? Seharusnya bisa menjadi gol ketiga untuk Indonesia. Game FIFA, FIFA. Wasitnya cari perkara, guys. Aduh, aduh, aduh. Ngaco bener deh. Oke, ini dia babak kedua di final SEA Games 2023. Indonesia unggul 1-2 dari Thailand, Bung. Semoga bisa bertahan atau menambah golnya lagi. Ya, bola dimulai dari Indonesia. Terima Rio Fahmi. Passing dan passing, mengatur rencananya. Beckham Putra, pendek ke tengah. Anada Raihan, giring tenang ke Marcelino. Cepat ke Udin, let's go bye. Lewati mereka, wow, 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 wow. Apa-apaan itu? Jelas saja pelanggaran. Udin langsung ditempel ketat di babak kedua ini oleh skuad Thailand. Karena dua gol darinya membuat Thailand terancam. Dan Udin dapatkan free kicknya lagi. Apakah akan berhasil? Seperti melawan sang juara tempo lalu, yaitu Vietnam. Let's go boy, perlihatkanlah magicmu. Yakin pasti bisa. Udin akan coba arahkan bolanya ke sisi pagar dari Thailand. Please bisa dong, berhasil dong. Inilah saatnya, Udin Maruda. Sial, lengket saja di tangan Atom Akakul. Mengamankan Thailand, umpan jauh dia. Mengarah tepat ke Heprakon.
Awas-awas skuad Garuda mundur. Coba menghadang di sana Rio Fahmi. Oke, nice, sebuah kesalahan dari Thailand. Jim Sroyer masih cepat mengambil Hyper Akon. Utak-atik dia, mau kemanakah lagi? Dehmir kerja sama mereka berdua. Bunmatan di tengah, berliuk-liuk memikirkan rencananya. Dengan tempo yang lambat, permainan Thailand di babak kedua ini tampak tidak ingin terburu-buru untuk langsung serang. Ada Yoyon di sana, dia ke Wonggor. Dangda, Kraisan, berbahaya, awas. Rizky Ridho mantap, berhasil gagalkan serangan Thailand. Kembali di timnas Garuda, Beckham Putra ke kiri atas Witan Sulaiman. Passing ke Marcelino, terpaskan Udin. Dipotong saja bung. Ruang gerak Udin mulai terbatas karena ditempel ketat oleh pertahanan Thailand. Ini dia serangan dari lawan. Bersiaplah pertahanan, jangan sampai lengah. Berbahaya di dalam area gawang. Tidak! Ya, amankan! Aduh! No! Really? Kalah tanduk dang? Kapten mereka si Yoyen ternyata memiliki lompatan tinggi bung. Kita lihat di replay. Tembakan keras kena mistar gawang. Rizky Ridho kalah beradu dengan Yoyen. Aduh. Seharusnya ini tidak terjadi pemirsa. Ya mitra olahraga menjadi dua sama skornya. Kita masuk ke dalam match kembali. Dimulai dari Indonesia yang lagi-lagi gunakan strategi attacking. Ananda Raihan, dia pendek ke Beckham. Coba ke kanan bawah Jim Sroyer. Sambil menugurkannya, buruan. Beckham Putra, utak-atik. Hati-hati jangan sampai kerebut. Aduh, terlalu sulit bung. Pertahanan Thailand di babak kedua, setelah skornya disamakan, malah semakin dirapatkan. Dangda di sana, pendek ke Wanggorn. Serangan dari kanan atas, Burerat. Menempel ketat Beckham Putra, gagal. Masih di Thailand. Kaman, Yoyen. Tiba-tiba memindah haluan serangannya. Bayang-bayangnya di sana Rio Fahmi. Au, tergocek lagi. Buruan ambil Rizky Ridho. Yes, berhasil amankan, berbalik di Indonesia. Pada Udin, lompatan Tamfan, apakah bisa menembusnya? Yes, berhasil lolos. Let's go, Udin. Yo, Udin. Gol. Gila. Langsung selebrasi tengil di sana bung. Kita lihat di replay. Dengan skill lompatan Tamfannya, langsung robohkan pertahanan Thailand sampai ke akarnya. Look at this finishing. Boom, shakalaka. Udin dapatkan gol yang ketiganya. Sang pelatih sampai tak percaya dengan apa yang terjadi bung. Karena Udin memang magic. Ya mitra olahraga menjadi 2-3 skornya. Kita masuk lagi ke dalam matchnya. Bola dimulai dari Thailand, Kraisan. Giring perlahan, pendek ke Dangda. Utak-atik dengan skillnya. Hati-hati skuad Garuda. Jangan sampai Thailand membalasnya. Mundur-mundur, konsentrasi pertahanan. Menunggu timing untuk ambil bola, yes! Berhasil amankan, bung. Kembali di Indonesia. Marcelino berliuk-liuk. Umpan ke bawah, aduh! Dipotong, dang. Berbalik di Thailand, Dangda. Raisorn, buruan, ambil, dapetin. No. Really? Masih bisa gol, dang. Dua. Lolos aja nih si Dangda. Kurang ajar, kita lihat di replay, bung. Bagaimana bolanya tidak bisa diambil, tidak bisa dibody. Sangat tidak masuk akal. Dan terjadilah gol untuk Thailand. Ya mitra olahraga menjadi 3 sama skornya. Langsung bermain ultra taking saja timnas Garuda. Semoga bisa membalas golnya. Ya back to the match. Terima Jim Sroyer. Passing ke Udin, tarik. Cepat ke Beckham Putra. Percobaan serangan dari tengah. Ananda Raihan perlahan. Kerja sama mereka berdua. Berputar ke kanan bawah Rio Fahmi. Tampaknya belum bisa dari samping. Coba lewat jalur tengah kembali. Sangat rapat penjagaan dari Thailand bung. Sungguh merepotkan Indonesia. Terima Marcelino. Pikirkan sebuah rencana. Oke, ini dia. Kosong Jim Sroyer dan umpan crossing. Aduh, gagal dong. Sliding saja. Gak kena. Raisor, Dangda. Pressing Dewangga mantap. Kembali di Indonesia. Waduh. Jim Sroyer tampak mulai kasar. Untung tidak pelanggaran, pertandingan masih dilanjutkan. Rasil Dangda. Awas. Mundur. Tidak. Au, kenapa tuh? Selamat. Offside, guys. Gila. Bikin jantung dakdikduk der. Tipis sekali offside-nya. Ya, pergantian pemain dari timnas Garuda. Dan tentunya free kick.
Rizky Ridho, Komang Teguh kepada Dewangga. Langsung ke kiri atas Pratama Arhan. Bersiaplah di depan. Ramadan Sananta. Hilang keseimbangannya, Bung. Mengejar lagi dia, gagal. Berhasil diumpan ke Dangda, tapi mengejar terus Dewangga. Mantap. Dan bola keluar lapangan. Pergantian pemain dari kubu biru. Tentunya Throwin Thailand. Lempar dan passing cepat Burerat. Utak-atik bola dia. Kepanya ke Dangda. Hati-hati skuad Garuda. Menit-menit krusial, jangan sampai sial. Buruan ambil dan amankan bola. Aduh, malah ke situ dong. Buang saja. Ya ampun, masih dilawan. Oh gawat nih, bahaya nih. Firasat buruk guys. Jangan sampai terjadi gol-gol yang konyol. Bertahan, ambil, dapetin, buruan. Desak terus, body terus. Dewangga, amankan saja. Ini dia saatnya. Counter attack saja. Tambahan waktu 2 menit terlihat di sana. Manfaatkan dengan baik Indonesia. Marcelino, aduh. Udah kecapean dong. Berbalik di Thailand. Awas-awas mundur. Dekati dia, Witan Sulaiman gagal. Bola di Auke. Berlari dia. Wah, wasitnya nggak tiup peluit loh. Apa anda? Oh bahaya nih, amit-amit nih. Jangan sampai kebobolan, please. Dapetin, amankan saja. Buang. Dan babak kedua telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke perpanjangan waktu. Oke, ini dia di extra time yang pertama. Match yang sangat sengit sekali menghiasi partai final SEA Games 2023 ini. Ya, bola dimulai dari Thailand. Panya di sana mengejar Arhan, mantap. Berbalik di skuad Garuda. Sananta, Taufani, 1-2. Ramadan Sananta, tenaga baru. Berlari dia sangat cepat. Dibiarkan saja, tidak ada penjagaan. Ramadan Sananta. Ya ampun. Sayang, disayang Bung. Padahal peluang bagus. Tentunya corner kick kembali Indonesia. Udin umpankan dia. Gol. Witan Sulaiman. OMG. Dia terbang bagaikan sang Garuda Bung. Kita lihat replay. Sungguh keajaiban untuk Indonesia. Witan berhasil unggul dua udara. Tandukan keras. Dan gol pun didapat. Luar biasa. Witan Sulaiman kembalikan keadaan di extra time yang pertama. Ya, Mitra Olahraga menjadi 3-4 skornya. Dan bola dimulai dari Thailand. Indonesia langsung bermain defensif. Untuk kunci keunggulan skor ini Bung. Ya, Yoyon di sana giring bola. Masih merangkai rencananya dan mencari rekannya. Mau kemanakah dia? Kita lihat saja. Oke. Hati-hati di kiri atas, benar saja. Demir, Praiswan. 1-2 mereka. Mengejar Fajar Fatur. Pressing dan tempel ketat. Apakah bisa ternyata ditarik ke belakang? Aiprakon, Demir. Raison di dalam area gawang. Oh berbahaya, awas, gawat. Buruan, dapetin, ambil. Apa yang terjadi? Dan tampaknya offside. Syukurlah keuntungan untuk Indonesia. Dewangga giring tenang, passing ke Arhan. Utak-atik perlahan, pendek ke Taufani. Taktik percepat dimainkan. Komang Teguh di sana, lari. Tidak ada penjagaan lagi dari Thailand. Ya Komang Teguh. Aduh. Sial, terlambat dong. Tapi masih di Indonesia. Berikan ke Sananta, pendek ke Udin. Ini dia, tembak. Ya ampun. Di blok saja Bung, sangat disayangkan. Dan tentunya sepak pojok untuk Indonesia. Let's go boy, jadikanlah gol lagi. Astaga. Gila. Nyaris berhasil Bung. Sang pelatih sampai terdiam membisu. Corner kick again. Umpankan dia. Melambung bola, ambil, gagal. Dan tambahan waktu 2 menit terlihat di sana. Tampak terkepung si Yoyan, berhasil passing kepadanya. Oh gawat, berbahaya, mundur pertahanan. Kejar, jangan biarkan dia. Wow, masih di panya Bung. Oh gawat nih, jangan sampai aneh-aneh. Oke nice, aduh masih di Thailand. Buruan kejar, pressing dekati dia. Pajar Patur, bisa dong, yes. Amankan saja. Dan extra time pertama berakhir. Oke, ini dia di extra time yang kedua. Dengan skor 3-4, Indonesia unggul dari Thailand. Ya, bola dimulai dari skuad Garuda. Udin Marudin, terima dia. Coba terupaskan. Gagal menembus Bung. Berbalik di Thailand. Praiswan, giring bola. Membangun serangannya dia. Mau kemanakah? Pendek ke Yoyan. Saatnya Indonesia bermain ultra defensif.
Fokus bertahan saja dari serangan Thailand. Yoyon lagi jauh ke bawah Panye. Awas-awas, tampaknya ingin umpan silang. Gawat. Selamat. Aduh, masih di Thailand. Demir di sana berliuk-liuk ke Sasalak. Mundur-mundur bantu pertahanan skuad Garuda. Nice, buang saja. Marcelino ke Taufani. Terupaskan Arhan. Cepat ke Ramadan Sananta. Buruan maju. Terima ini, Din. Let's go, my boy. Melesatlah dengan kecepatanmu. Yaudin, Udin. Pasti bisa. Lewati lawan. Masuk dalam area gawang. Yaudin, Udin. Udin. Ya ampun. Sial, ke save dong. Tentunya corner kick Indonesia. Udin. Terimalah ini. Gila. Hampir lagi, Bung. Oh, bisa nih. Firasat bagus, guys. Jadikanlah gol. Sial, nggak kena dong. Berbalik di Thailand, Prai Suen. Giring bola dia ke kanan atas. Mengejar Rizky Ridho. Gurerat, Yoyen. Dia pendek. Arsfirie. Dehmir. Umpan lambung ke kanan atas. Buruan kejar Arhan. Yang telah habis staminanya. Bisa dong, dapet dong. Yes, amankan saja. Aduh. Ditahan-tahan dong. Dan tentunya cerewin untuk Indonesia. Rata Marhan coba lemparkan ke Komang Teguh. Taufani mengulur waktunya, amankan jauh saja. Witan Sulaiman, aduh, bisa dapat loh Thailand. Hehehe, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, jangan sampai skornya disamakan. Oh gawat nih, bahaya nih. Tenang, konsentrasi, fokus. Buruan ambil, dapetin pressing. Yes, buang jauh saja bolanya. Dan pertandingannya berakhir. Indonesia berhasil menjadi juara di SEA Games 2023. Mimpi yang menjadi nyata. Sungguh perjuangan yang tidak sia-sia. Timnas Garuda memang pantas mendapatkannya. Ini dia kedua pahlawan kita. 3 gol dari Udin dan 1 gol dari Witan Sulaiman penentu kemenangan. Bikin merinding, bro. Selamat untuk Indonesia. Indonesia sang juara. Oke guys, itulah dia SEA Games 2023-nya. Pada akhirnya Indonesia berhasil menjuarainya ya. Oke guys, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ikutin konten SEA Games ini. Oh ya, sebenarnya gue pengen lanjut ke Piala Dunia U20. Tetapi belum ada yang bikin transfer usia 20-nya ya di masing-masing negaranya. Semoga nanti kedepannya ada ya guys. Tergantung pembuat modnya sih, mau atau enggak. Seperti itu. Oke guys, kalau begitu videonya gue akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Selamat menikmati highlight ini. Gue Pas Indonesian cabut, bye-bye.